Wow. Ha, bestnya. Wih, ada lampu. Ni apa pula? Ada gasing lah. Wah. Ini pula apa ni? Ini saya suka. Ini apa ni? Okey. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku host anda. Baiklah, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19, seperti memakai pelitup muka. Bila pakai itu, kena pakai dengan betul. Pastikan ia meliputi daripada atas hidung sehingga bawah dagu. Serta pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter apabila anda berada di tempat umum ataupun tempat awam. Dan kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Serta pastikan anda juga pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Baiklah, untuk hari ini kita ada banyak bahan di atas meja kan, yang pusing-pusing ni semua. Saya pun tak tahu untuk apa. Tapi untuk bersama kita pada hari ini, kita ada seorang guru, iaitu Cikgu Farida. Hai Cikgu, selamat pagi. Hai Sean. Sihat Cikgu? Sihat. Okey, baiklah. Seperti yang anda nampak di rumah ya, jarak di antara saya dengan Cikgu memang lebih daripada 1 meter kan Cikgu? Ya. Boleh tak Cikgu pun amalkan SOP, pakailah gel pembasmi kuman. Pada masa ni kita kena jagalah betul-betul kebersihan tangan, jarak kena jaga. Cikgu pun pakai pelitup muka kan Cikgu? Ya, saya. Okey, baiklah, sebelum kita teruskan lagi, mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu kepada mereka yang menonton di rumah. Okey Sean, selamat pagi semua. Saya Cikgu Farida binti Taib. Saya mengajar di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh. Saya mula mengajar di Sekolah Tuanku Abdul Rahman mula dari tahun 1995 hinggalah sekarang. Saya mengajar matematik tingkatan 1, 2, 3 menengah rendah. Jadi hari ini saya nak inilah buat benda-benda yang Sean tengok tadi. Okey. Tapi sebelum tu, apa kata kita berkenalan pula dengan kawan kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Jom kita tengok. Hai semua. Itulah dia muka-muka ceria kita yang bersama kita. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Dan kawan-kawan kita ni semua daripada Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh Perak. Kita mulakan dulu dengan Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mama Fikri Danish bin Mama Hizladi. Berpanggil Fikri. Okey, terima kasih Fikri. Seterusnya kita ada Afiq Nakib. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afiq Nakib bin Musa'id. Boleh panggil saya Nakib. Alright, terima kasih Nakib. Kita juga ada Wafi Haziq. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Afiq Haziq bin Azmi. Boleh panggil Wafi. Wafiq, okey. Dan kita juga ada Fudail. Hai, nama saya Muhammad Fudail bin Syahzad Zahar. Boleh saya panggil saya Fudail. Terima kasih. Adam Syami. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Adam Syami bin Wak Datasha. Boleh panggil saya Adam. Terima kasih Adam. Dan yang terakhir sekali adalah Arif. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Arif bin Asaf. Boleh panggil Arif. Terima kasih Arif. Okeylah, saya ada soalan untuk anda semua. Adakah anda bersedia untuk penerokan kita hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah sedia. Dah. Baik. Okey cikgu. Lupa pula nak tanya apa cikgu. Nanya cikgu, apa sebenarnya kita akan teroka hari ini cikgu? Okey Sean. Tengok tadi yang Sean dah buat semua ni kan? Agak-agak Sean ya. Itu permainan. Ini penghasap pensel. Ini kalau kita tengok ni alat dapur. Okey. Dan ini kalau tengok jam. Okey, yang Sean lupa lagi satu itu. Oh, yang ini? Apa tu? Yang saya itu. Pun cuba ikut boleh? Boleh. Okey, saya ke sana. Yang ini pula. Macam kipas je. Wih! Wih!
seronoknya itu. Ya, ha. Ini adalah model kincir angin. Ha. Ha, ini model untuk kegunaan menjanakan elektrik kan? Ya, betul. Ha, okay, jadi kalau Sean tengok semua benda ni, ya? Bendanya bidangnya berbeza. Ha. Kegunaan harian, mainan. Ya. Tapi dia ada satu persamaan. Apa yang Sean boleh beritahu? Kalau Sean tahu. Ada satu persamaan di antara semua alat-alat. Persamaan dia semuanya boleh macam pusing-pusing macam ni. Ah, pandai. Sebenarnya dia boleh berputar. Oh, berputar. Nah, kita nak gunakan konsep hari ini. Itu yang kita nak buat hari ini. Konsep dia matematik transformasi isometri menengah rendah, iaitu konsep putaran. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika? Saya nak main dengan benda ini sekejap dan kita akan kembali semula ke teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Siwan, dan juga Cikgu Farida. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu matematik STEM. Baiklah cikgu, jom kita mulakan penerangan kita, cikgu. Okey, Sean. Ya. Saya tunjuk sini ya. Ah, boleh ke? Okey. Jadi, untuk hari ini apa yang akan saya kongsi ialah matematik transformasi isometri untuk menengah rendah. Okey. Dan saya akan mula dengan 14.4 pantulan. Saya hanya pantulan. Dan 14.4.4 penyelesaian masalah melibatkan pantulan, iaitu menentukan pusat putaran. Lepas tu menentukan ataupun memerihalkan putaran itu sendiri. Sebab dalam penyelesaian masalah, bila ditentukan pusat putaran, dia dapat memerihalkan putaran. Okey, yang kedua, saya akan tentukan untuk melukis image di bawah putaran. Jadi hari ini kita bercerita pasal putaran jelah. Okay. Tak ada yang lain. Ah, okey, baik, okay. Boleh cikgu. Okey, okey, silakan cikgu. Boleh saya mula? Boleh cikgu. Okey. Jadi sebenarnya untuk putaran ni, cara menentukan pusat putaran sebenarnya kalau ikutkan buku teks, pelajar, cikgu akan mengajar menggunakan ini. Apa tu cikgu? Ini kita namakan jangka lukis. Jadi jangan ikut buku teks, dia kena bina pembahagi dua sama serenjang. Lepas tu dia lukis, ambil persilangan. Tapi hari ini saya tak nak ajar guna ni. Saya nak kongsikan satu cara yang mudah. Lagi mudah daripada lagi ini. Lagi mudah insyaAllah. Sebab apa insyaAllah? Bila guna benda ni, selalunya masalah pelajar adalah yang pertama, bila kita nak ajar benda tajuk ni, dia lupa nak bawa alat. Alat ni dia lupa nak bawa. Cikgu, boleh saya pegang, cikgu? Boleh, boleh. Ini bang dia dah, cikgu. Besar, cikgu. Tapi yang ni yang cikgu gunakan lah. Cikgu guna. Ya, ini kalau pelajar gunalah. Pelajar kena guna inilah. Kan? Tapi selalunya alat ni yang dia perlu lupa bawa. Okey? Lepas itu, saya boleh pegang, cikgu? Boleh. Saya nak tunjuk mereka yang ada kat rumah. Nak tunjuk perbandingan yang antara yang besar dengan kecil. Okey. Ini dia. Itu namanya jangka lukis. Jangka lukis. Okey. Lepas itu, cikgu. Dan ini pula nanti kita akan gunakan untuk melukis image. Itu apa namanya, cikgu? Ini namanya protractor. Protractor. Kau kenal kan? Yang ini kenal. Ingatkan yang ini protractor tapi ini jangka lukis lah. Jangka lukis. Okey, baik, cikgu. Okey. Jadi, sini hari ini saya nak tentukan cara untuk menentukan pusat putaran dengan menggunakan kaedah segi empat sama. Kaedah tu yang mana saya cuba buat sendiri. Dan saya sekarang ni, saya ajar anak-anak murid saya, saya guna cara ni. Saya tak guna cara ni. Pertama tadi itulah nak mengatasi masalah pelajar tak bawa. Okey, lepas tu nak mengatasi pelajar yang lupa membina tu. Okey? Jadi, hari ni saya kongsi. Jadi, kalau mana yang nak guna cara saya, insyaAllah boleh guna. Jadi saya akan, insyaAllah saya ajar sampai pandai. Okey, cikgu. Okay. Dengan bantuan pelajar-pelajar saya di belakang sana. Okey, cikgu. Boleh saya mula? Boleh, cikgu.
Yang pertama, okey, boleh saya pergi sana ya? Okey, cikgu nak ke sana ya? Ah, nak ke sana. Jadi saya nak guna pen ni lah. Okey, cikgu. Okey, kalau ikutkan langkah yang saya ajar tu, yang pertama, ni soalan yang pertama ni, para pelajar sila bersedia dengan dia, dengan soalan. Okey, pelajar dengar ya soalan. Okey, yang pertama, pada ruang jawapan, poligon M ialah imej bagi poligon N bawah suatu putaran tertentu. Okey, soalan dia, perihalkan putaran tersebut. Okey, jadi macam mana nak tentukan? Okey, langkah yang pertama iaitu kenal pasti objek dan imej. Okey, dia ada dua. Satu objek, satu imej. Jadi pelajar kena kenal pasti mana satu objek, mana satu imej. Jadi cara mudah ialah poligon M ialah tandakan M ialah imej. Jadi kita tandakan M ialah imej. Supaya tak perlu baca soalan berulang kali. Yalah kan. Okey, kemudian poligon N ini mestinya objek. Okey. Okey. Jadi langkah yang pertama dia sama ada nak guna pembaris atau tak nak guna pembaris pun boleh. Boleh. Sebab kita hanya nak tentukan pusat putaran. Dan cara membuat pusat putaran adalah dengan melukis segi empat sama. Okey. Yang ini dan teknik cikgu yang cikgu nak tunjukkanlah. Okey, jadi langkah pertama kita dah kenal pasti objek dengan imej. Okey, sekarang kita pergi ke langkah kedua. Okey. Okey, langkah kedua itu lukis garis ataupun padankan imej dengan objek yang sepadan dan kita cari yang paling mudah. Okey. Okey, dia ada satu, dia tak labelkan di sini kan. Tapi kita ambil yang paling mudah, yang memudahkan kita sebab matematik tu sebenarnya senang. Ya, betul. Cara kan. Okey, jadi kita ambil yang paling mudah di sini adalah kita ambil objek ke imej. Yang mana yang mudah kan? Yang ini besar. Kan jauh. Jadi kita ambil, kita ambil yang paling dekat lah. Yang paling dekat ataupun yang paling mudah. Tak kisahlah dekat jauh tapi yang paling mudah. Okey. Kemudian bila kita dah sambungkan ini, okey, kita sambungkan objek dengan imej. Lepas tu yang ketiga, langkah ketiga ialah kita nak bina segi empat sama. Segi empat sama. Nak bina segi empat sama tu sama ada di bahagian atas atau di bahagian bawah. Jadi nak bina segi empat sama sama ada bahagian atas atau bahagian bawah, kita tengok mana, pada saya lah lebih senang kita ambil mana kawasan lapang. Kawasan yang lapang yang tidak bertindang dengan objek dan imej. Saya rasa bahagian bawah kan? Pandai. Jadi bahagian bawah. Jadi cara sebut pun segi empat sama kan? Jadi bila segi empat sama, panjang mesti sama. Kan? Panjang mesti sama. Jadi cara pula nak lukis segi empat sama ni, bila dia nak lukis ke bawah ni, kan? Nanti pelajar tak tahu, cikgu nak ke kanan ke nak ke kiri. Jadi cara yang paling mudah lagi, kita kira petak ni. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Okey, so kita kira ke bawah 1, 2, 3, 4, 1, 2. Sama ada ke kiri atau ke kanan. Kalau kita bayangkan, kalau kita lukis ke kiri, ke kanan sini, dia tak jadi square, dia tak jadi segi empat sama kan? Dia jadi macam dia tak lain lagi. Betul yang lain. Okey. Jadi dia kita lukis sini. Satu. Kemudian kira lagi. 1, 2, 3, 4, 1, 2. So, 1, 2, 3, 4. Naik ke atas. 1, 2. Okey. Lepas tu, sambungkan saja. Macam tu je, Igu? Belum lagi. Belum lagi. Okey, lagi. Okey, ini baru langkah ke tiga. Okey, langkah keempat dia ialah lukis perpenjuru bagi setiap segi empat sama ni. Perpenjuru. Jadi, kita sambung perpenjuru. Pelajar mesti tahu apa dia perpenjuru, kan? Jadi, perpenjuru kita sambung je ke sini. Okey. Sambung perpenjuru. Saya tak guna pembaris ni sebab tu dia. Okey, kita sambung ke sini. Macam tu je. Okey. Dan sekarang ni dia punya pusat adalah persilangan perpenjuru. Dapat. Persilangan perpenjuru ni dia punya pusat putaran. Macam tu kita carikan pusat putaran ni. Weh, macam senang dia. Kita dah dapat. Memang senang sebab tu saya guna. Okey, kita dah dapat pusat putaran. Okey, pusat putaran dia kita baca. Berapa ni? -2 koordinatnya. Okey. -2 baca koordinat Y iaitu 2. Saya rasa murid kita yang ada dalam talian pun buat sekali kan, cikgu? Dia pun buat. Okey, saya nak tengok sama ada jawapan mereka sama dengan jawapan cikgu. Boleh tak tunjukkan kertas anda di hadapan kamera? Anda pun dapat tak koordinat dia adalah -2, 2?
Semua dapat ke? Semua dapat. Ah, sebenarnya Wafi je tak nak tunjuk gambar, je nak tunjuk muka sekali. Wafi, alright. Oh, cantik ah. Maknanya ini saya rasa kalau kita bandingkan dengan menggunakan jangka lukis ni, saya rasa lagi cepat, lagi senang. Ha, kan. Ha, itu sebab saya kata menggunakan cara yang mudah, senang dan mudah. Yeah. Dan tak perlu lukis. Tapi kalau cikgu yang nak melukis, nak mengajar guna buku teks tu, tak ada masalah, boleh. Sepatutnya macam itulah. Yeah. Cara ni nak membantu pelajar yang lemah, yang lupa cara nak bina, sebab belajar membina segi apa ni, apa, saya mengajar dalam bahasa Inggeris sebab DLP, jadi terkeluar perpendicular bisector tu. Membahagi dua sama serenjang. Sebab saya dah mengajar DLP dah lama kan. Jadi selalu sebut perpendicular bisector tu, pembahagi dua sama serenjang ni dia belajar tingkatan satu. Jadi yang ini belajar di tingkatan dua. Jadi cara nak bina pembahagi dua sama serenjang tu dia orang dah lupa. Jadi ini salah satu cara dia. Macam kira boleh ulang kajian kot. Kita aplikasikan apa yang telah dibelajar tingkatan satu ke tingkatan dua. Okey. Jadi bila kita dah dapat pusat, sekarang ni kita nak perihalkan. Bila nak perihalkan, okey, cara nak perihalkan tu, okey. Jadi kita dah dapat tadi persilangan dia adalah pusat. Jadi seterusnya kita nak perihalkan putaran tersebut. Untuk memerihalkan putaran, dia kena ada tiga benda. Yang pertama pusat, yang kedua arah, dan yang ketiga iaitu sudut. Sudut putaran. Jadi dari sini bila kita dapat pusat, automatik kita dapat, secara langsungnya kita dapat arah. Jadi arah dia adalah pergerakan dari objek ke image. Okey, jadi kita buat je arah objek ke image. Jadi pergerakan objek ke image ni kita dah tahu ni, dia pergerakan dia sama ada ikut jam atau lawan arah jam. Jadi sekarang ni pelajar boleh nampak, ini adalah agak-agak Sean apa ni? Okey, kita tanya murid kita yang ada dalam talian untuk bantu saya. Ini adalah ikut arah jam ataupun lawan arah jam? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Dah nampak Nakib macam cakap ya, bro? Apa dia Nakib? Ya, Nakib. Silakan Nakib, jawabkan jawapan anda. Sebutkan jawapan anda. Ya? Lawan arah jam. Lawan arah jam, betul. Lawan arah jam, betul. Tepat sekali. Ya, betul. Samalah dengan jawapan saya. Jadi putaran pusat dia dua-dua lawan arah jam. Okey, lawan arah jam. Ya. Dan kemudian yang ketiga ialah kita tentukan sudut. Jadi di sini kita boleh nampak sudut dia adalah 90 darjah. Sebab menggunakan kita menggunakan yang segi empat tu, so kita nampak automatiklah itu. Ya, jadi kita dah dapat selesaikan masalah ini. Bila tentukan pusat, kita dapat dia punya apa tu, sudut, dan kita dapat dia punya arah. Tentulah. Jadi bila nak perihalkan, soalan dia perihalkan putaran tersebut. Jadi kita tulis secara penuhlah putaran. Sorry, soalan tulisan. Cikgu, kalau cikgu cantik, bandingkan tulisan cikgu dengan saya, cikgu, saya sini tak boleh baca. Cikgu. Putaran 90 darjah lawan arah jam. Maknanya kalau pada sudut. Pada sudut 90 darjah. Dah selesai satu masalah. Inilah jawapan penuh je, Ego. Maknanya yang pertama sekali kita dah jumpa dah pusat putaran dia. Okay. Yang kedua kita kena perihalkan, Ego. Ya, perihalkan. So putaran 90 darjah. Okey. Lawan arah jam pada sudut 90 darjah. 90 darjah. Okey. Okey, cikgu. Boleh faham. Yang boleh kita yang ada dalam talian, faham tak? Boleh. Okey. Kita teruskan, cikgu. Okey. Jadi sekarang ni saya dah terangkan. Jadi sekarang ni saya nak tengok kita dah teroka cara baru ni kan. Jadi sekarang saya dah terangkan semua sekali langkah step by step ni, langkah demi langkah ni. Sekarang saya nak pelajar saya buat. Soalan nombor 2 cuba buat. Boleh? Okey. Anak-anak saya cuba buat soalan nombor 2. Soalan dah ada masing-masing kan? Dah ada. Boleh tak cikgu bacakan soalan? Cikgu mungkin kepada mereka yang menonton di memang soalan nak dia, tahu juga. Dalam ruang jawapan, M1 ialah image bagi M. M1 ialah image bagi M di bawah suatu putaran tertentu. Ini soalan ni semua saya buat perihalkan sebab nak selesaikan masalah kan. Ya, cikgu. Jadi M1 image, kemudian perihalkan putaran tersebut.
Sama juga. Macam tadi kena ada pusat putaran. Dia punya sudutnya dan juga sama ada lawan jam ataupun ikut arah jam. Okey. Jadi saya suruh pelajar saya buat yang ini. Cuba ya. Kalau nanti kalau tak dapat saya bantu. Okey. Kita nak bagi berapa lama ya, Gu, untuk mereka jawab? 1-2 minit boleh ke? Saya bagi 1 minit lah, Gu. Kita kena jawab secara efektif dan efisien, Gu. Sementara okey, mungkin saya bagi chance sikit lagi, saya bagi masa lebih sikit. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Farida. Okey, sebelum kita berehat tadi, kita dah minta murid kita yang ada dalam talian untuk jawab salah satu soalan. Soalan dia seperti ini yang ada di hadapan saya. Kita dah bacakanlah untuk murid kita. Apa kata kita tanya sama ada mereka dah siapkan dengan jawapan mereka. Dah siap ke? Tengok. Okey. Ya, ada budai. Soalan. Daripada siapa tu? Saya nak tanya soalan boleh? Boleh. Apa dia? Dalam soalan dua ni, pada dia soalan ini pantulan bukan putaran. Sebab pantulan, image dia sentangan. Image tu adalah image pantulan bukan putaran. Jadi macam mana saya nak buat segi empat sama kalau dia ni pantulan? Okey. Jadi pelajar nampak sini dia kata ini pantulan bukan putaran. Okey, ada siapa boleh bantu? Nak membantu Fudai? Ya, boleh saya tolong Fudai. Okey, cakap. Arif, cepat. Apa dia? First, kan tadi kita bagi tahu kita kena pasti objek ni image. Okey. Lepas tu ni objek image dalam buku ni cari pakanan dia. Okey. Guna yang paling mudah kan? Butu ni nak ke butu image, butu objek ke butu image ni. Okey. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petak kan? Ya, betul. Petak. So kita nak create nak untuk impact. So kita sambung lah ni atas sekali. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 6 juga, 6. Tak ada dekat 3. Sambung. Okey, jadi dapat apa pusat putaran yang awak dapat? Pusat putaran apa dia? Yang lain dapat pusat putaran dia berapa? Dapat itu. Berapa? Berapa pusat putaran? 7. 7-0. Ya, bagus. Pandai. 7-0. Cikgu, sama jawapan dengan saya lah, cikgu. Ini dia. So, sama juga. 7-0. Ataupun 7-0. Dan putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 7-0. Terima kasih semua. Namanya kita dapat jawapan dengan betul, cikgu. Ya, betul. Menggunakan teknik segi empat sama. Ya, betul. Kan senang? Okey. Saya letak sini ya. Okey, cikgu. Terima kasih. Okey. Jadi, boleh saya teruskan dengan kaedah yang kedua? Okey. Jadi, untuk yang kedua ni, nak lukis image di bawah menggunakan kira petak. Yang ni lagi mudah. Okey. Yang pertama, kita gunakan. Okey. Kita lukis ada image. Yang ini, dia dah beri soalannya. Saya ambil ni ya. Okey, cikgu. Soalannya, dia beri lukis image bagi rajah di bawah putaran 270 darjah ikut jam berpusat DM. DM. Jadi di sini saya nak terangkan, bila dia kata 270 darjah ikut arah jam, maknanya di sini kita boleh dapat 90 darjah lawan arah jam. Okey, lawan arah jam. Jadi kita nak lukis di sini, maksudnya kita nak lukis lawan arah jam. Sebab kalau 270 jauh kan? Jadi kita buat yang senang. Sebab dalam bulatan tu dia ada 360 darjah kan? Kalau kita macam kita nak kalau nak jalan depan tu mungkin jalan belakang lagi cepat atau destinasi, so yang ni kita jalan alternatif. Jalan alternatif 90 darjah
lawan arah jam. Jadi kena pastikanlah kalau 270 ikut jam atau lawan jam. Yeah. Jadi kalau dia kata ikut jam, jadi kita pergi ke lawan arah jam. Jadi lawan arah jam, dia sambungkan sini yeah. ke pusat. Jadi kita putarkan ke sini. Ah. Lawan arah jam. Okay. Sudut dia 90 darjah lah sebab 270 kan 90 yeah. darjah. Jadi cara dia nak tentukan ke mana 90 darjah, yeah. kita kira peta. Okey, 1, 2. Ini paksi Y sebab dia ber... selari dengan paksi Y. So yeah. kita kata ni paksi Y, 2Y. Ah, okey. Okay. Kemudian dari sini kita pergi ke pusat 1 2 3 4, 4X. Okey. Okey, jadi nak tentukan ke mana arah imej ni, nak lukis imej ni. Okey, kita terbalikkan bilangan untuk paksi X dan paksi Y. Okey. Terbalikkan bilangan. Okey, ini 4X kan? Yeah. Jadi dia jadi 4Y. Jadi 4Y. 1 2 3, 4. Ya. Sekarang nak ke kiri atau ke kanan? Ah, itu yang selalunya jadi masalah pelajar. Jadi nak tentukan sama ada ke kanan atau ke kiri, tengok sudut. 90 darjah. Kalau ke kanan, 1, 2, cukup tak 90 darjah? Oh, tak cikgu. Tak cukup. Ha-ha. Jadi, kena ke kiri lah. 1, 2 sebab ni 2 kan? Ya. So, dia jadi sekarang ni 2X, 4Y. Jadi titik yang pertama kita dapat di sini. Di sini dia tak lukis, dia tak tulis A, B, C. Kita boleh yeah. label sendiri. A, B, C, D, E. Okey, kita labelkan A ini menjadi A tanda. Ah, tanda tu maknanya image. Image. Yeah. Yeah. Okey, jadi kita dah dapat A. Okay. Dari bila dapat A, kita boleh nampak B dia, E dia ke mana. Ya. Yeah. Ke kiri kan? Sebab dia selari kan? Aa. Ataupun kita boleh nampak B kan? Okey, kalau tak sure juga, tak pasti juga B-nya di mana, kita kira lagi. Aa. Dari sini, yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Sekarang 5Y. Sebab paksi Y, ingat? Yeah. Okey, kemudian dari sini, 1, 2, 3, 4. 4 juga. So, 4X. Jadi, kita terbalikkan. Tadi Y 5. Yeah. Jadi, kita terbalikkan. Dari sini, dia 5X. Jadi 4. Haa. Jadi 5X, 4Y. Sama ada nak X dulu, Y dulu, boleh. Tak jadi masalah. Yeah. So 5Y kita akan jadikan 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk X 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini. Ini kita dapat B. B tanda. B tanda di sana. Okey. Jadi sekarang ni tugas kita menyambung objek. Sambung. A, B. A, B. Yeah. Jadi kita boleh agak. E ni ke mana? Ke atas kah? Ke bawah kah? Kan? Atas, bawah. Dah terbalik. Okay. Jadi nak tentukan sama ada ke atas atau ke bawah. Lagi sekali kita tengok sudut. Kalau kita ke bawah, sudut dia dah lebih daripada 90 darjah. Yeah. Kalau kita ke bawah. Mm-hmm. Jadi sudah semestinya kita E ni kita tulis lukis di atas. Oh. Jadi ni E tanda. Sini. Yeah. E tanda. Okay. Dari sini, dia pergi ke sini E tanda. Jadi kita boleh nampak sudutnya 90 darjah. Daripada sana kita boleh lukis. Ya, yeah. Bila dah dapat sini, secara otomatik kita boleh lukis dah. Image. Oh, wow. L. Ini image dia. Begitulah. Okey, itu cara nak lukis kira petak. Jadi cara nak kira petak tu senang. Kita ingat paksi X. Okey. Y, kalau ini X, kita tukarkan bilangan. X jadi Y, Y jadi S. Okey, saya dah sediakan ini kalau nak tengok. Okey. Itu je. Sambungkan pusat putaran, sambungkan pusat dengan objek dengan garis lurus. Yang tu kita dah buat dah. Yeah. Kira bilangan petak paksi X, okay. Lepas tu kita kira untuk paksi Y. Okay. Macam cikgu sebutkan tadi, kita dah terbalikkan pula. Yeah. Petak paksi X jadi Y dan Y menjadi X. Yeah. Lepas tu buatkan untuk titik-titik lain. Sehingga kita dapat, bayangkanlah image dia tu macam mana kan cikgu? Ya, yeah, betul. Yeah. Kalau kita buat ni, kita buat 2-3 titik kita dah nampak image dia. Kalau kita masih tak pasti, kita boleh buat, kita untuk, buat semua, untuk semua kan? Lepas tu kita boleh lorekkan lah image dia. Lorekkan image. Alright, kawan okay. kita yang ada dalam talian, faham tak? Faham. Itu dia. Mereka faham, Ego? InsyaAllah faham. Kita nak uji lah kefahaman mereka, boleh, Ego? Boleh. Kita cuba suruh dia orang buat untuk soalan yang kedua. Seterusnya. Seterusnya.
Okey, cuba buat soalan kedua. Maknanya masih boleh menggunakan teknik ataupun langkah-langkah yang sama lah itu? Ya, sama yang sini. Melukis menggunakan kaedah kira petak. Kalau tadi nak tentukan pusat, kita lukis segi empat sama. Sekarang untuk lukis imej, kita kira petak. Sepatutnya kalau guna buku teks, untuk melukis imej ni, kita gunakan ni. Kaya ni cikgu. Okey. Ini untuk cikgu lah. Okey. Apa? Tandakan apa dia punya objek dengan pusat ni. Gunakan ini. Kemudian ukur sudut 90 darjah setiap satu. Kalau ikutkan mungkin cara ini ada pelajar, sebahagian pelajar cara ini lebih mudah. Tapi itu yang saya kata tadi, mengatasi masalah pelajar lupa bawa. Jadi kan, daripada dia orang termangu-mangu, pinjam situ, pinjam sini kan. Tak ada alat, tak boleh buat. Jadi saya keluarkan cara ini nak tentukan. Jadi tak adalah pelajar yang duduk saja bila kita suruh. Okey, sekarang buat latihan. Kan? Jadi ini nak mengatasi masalah-masalah. Dan juga dia memberikan lebih banyak alternatif kepada mereka yang mungkin tak faham sangat nak gunakan ni pun, mereka boleh carikan teknik yang sesuai untuk mereka fahamkan. Sebab dalam matematik ni kadang-kadang ada lebih daripada satu cara untuk jawab soalan kan, Igo? Betul-betul. Dengan syarat jawapannya betul. Yelah kan. Dan image betul. Dilukis dengan betul. Okey, jom kita cek kawan-kawan kita. Dah siap ke belum? Dah. Okey, kita beri peluang kepada mereka yang belum jawab. Siapa lagi yang belum jawab? Ataupun ada di antara anda yang nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Cikgu saya rasa Adam lah. Kita boleh pilih Adam eh? Boleh, boleh. Boleh lah. Adam belum jawab kan, Adam? Boleh, boleh. Okey, silakan Adam. Angkat jawapan. Kau belum siap lagi? Dah. Angkat jawapan dulu. Kertas dia berat, Igu. Adam dah, Adam? Itu dia. Okey, jumpa pun. Okey, itu yang soalan yang pertama. Ini soalan pertama. Mungkin yang soalan yang kedua yang cikgu baru je tunjukkan. Soalan kedua tadi? Dah buat? Dah siap? Dah, cikgu. Dah. Angkat, angkat. Nak tengok betul atau tidak? Ini soalan ketiga. Okey, siapa boleh bantu Adam? Soalan kedua. Ada boleh yang bantu? Yang bentuk dia tu macam... Siapa boleh bantu? Okey. Nakib lah. Mungkin Wafi lah. Wafi dah ke belum? Dah. Okey, sila tunjukkan jawapan anda. Okey. Ini soalan satu juga. Kita nak yang soalan dua. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Siapa yang dah siap soalan kedua? Yang soalan yang kedua yang ditunjukkan di skrin tu. Nampak? Okey. Nakib dah tunjuk. Siapa tu? Nakib. Nakib. Silakan Nakib. Angkat Nakib. Itu. Okey. Okey, Nakib, mungkin anda boleh terangkan sikit bagaimana anda mendapat jawapan anda. Okey. Okey, cuba Nakib, terangkan. Lupa, sila buka mic anda. Mungkin anda boleh terangkan kepada kita macam mana anda dapat jawapan anda. Saya kira sudut dia pastikan 90 darjah. Ke kanan ke nak kiri ke. Okey. Okey, seterusnya. Lepas tu, kira petak dia berapa. Petak Y berapa, petak X berapa. So, kita lukis balik. Contoh macam ni. Ini 1, 2, 3, 4. 4X. Ini 1Y. So, kita balikkan balik. 1, 2, 3, 4, 1. Dapatlah. P, ni pun P. Okey, maknanya jawapan dia betul ke, Igu? Ya, betul. Okey, betul. Bagus lah. Dan ada yang lain yang dapat jawapan yang lain tak? Ke sama? Untuk soalan dua. Sama lah. Mestilah sama. Okay. Kalau lain tu rasanya salah kan, Igu? Ya, betul lah. Salah lah. Maknanya kalau dia dapat jawapan lain tu, dia tak faham apa yang saya ajar. Itu je lah kan. Dan dia tak ingat apa yang saya ajar. Jadi, inilah cara dia untuk menentukan melukis imej di bawah putaran. Saya rasa cara ni
senanglah kot kan. Yeah. Kan? Seorang pun boleh faham. Kalau seorang nak cuba jawab pun boleh. Ah boleh lah. Mungkin saya nanti masa lihat nanti saya akan lukis saya tu. Sebab okay, saya pun terlupa mana saya letak jawapan saya. Macam tadilah siapa kawan saya tadi. Yang Adam tu mungkin saya punya jawapan tadi tak dapat nak jumpa sekarang. Okay. Tapi biasanya cikgu yang walaupun yang ni merupakan salah satu langkah yang lain ataupun teknik yang lain, ada tak apa-apa kesilapan lazim yang biasanya dilakukan oleh murid-murid cikgu? Okey. Selalunya kesilapan yang selalu dia pelajar buat adalah bila dia orang kira ni, yeah, okey, di kepita ni ke sini dia sambung. Lepas tu ini sepatutnya 4x kemudian 1y kan? Ya. Yeah. Y 1. Dia akan buat ikut bilangan yang sama. Oh. Ha, jadi bila dia ikut bilangan 1, 2, 3, 4, yang Y pula dia 1, dia naik ke sini. Ha. Jadi dia tak tengok dah ni. Arah ni dia punya 90 darjah ni, 90 darjah kan. Sebab dia 270 darjah lawan arah jam. Soalan ni 270 darjah lawan arah jam, maksudnya 90 darjah ikut jam. Terbalik kan tadi kan? Ha, jadi bila dia ikut jam, dia sepatutnya dari sini dia ke sini. Jadi pelajar dia akan buat je. Dia tak kisah dah ni ikut jam ke lawan jam. Sebab dia tengok sini lawan jam. Jadi dia terus buat lawan jam. Kesilapan dia daripada tak baca soalan. Ya, ya, satu tak fahamkan soalan betul-betul. Tak baca soalan. Dia tengok sini lawan arah jam. Ya. Dia terus buat lawan arah jam. Sedangkan kalau 270 lawan arah jam, sepatutnya 90 darjah ikut arah jam. Jadi image dia akan pergi ke sini lah. Bawah lah. Ha, dia akan pergi bawah. 1, 1, 2, 3, 4. So dia tukar 1, 2, 3, 4, 1. So dia akan mari sini. Ni P, ni P tanda. Okey, yang pertama. Lepas tu S ni kan dipanjang sama dengan P. Jadi kita boleh agak. Kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kita terbalikkan. Terbalikkan bilangan. Jadi sini S tanda. Kemudian yang lain tu boleh sambung. Sambung sini, dia dah nampak. Kan? Nampak dah, Igu? Dah nampak kan? Jadi ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Dia pergi ke sini. Jadi, secara automatik dia dapat. Oh, sama macam dengan tu je lah. Nakit jawapan tadi kan. Dan lagi satu saya nak ingatkan, saya di sini saya tak gunakan pembaris. Pelajar wajib gunakan pembaris bila melukis imej. Kalau tak gunakan pembaris macam mana itu? Kalau dalam peperiksaan, markah akan ditolak. Markah akan ditolak. Tolak satu markah sebab melukis secara sketch. Ini dipanggil sketch. Lakaran. Bukan lukisan. Sebab dia suruh lukis. Lukis imej. Jadi bila lukis kena guna pembaris. Wajib ya? Wajib. Wajib guna pembaris. So jadi kalau kita terlupa nak buat protector, terlupa nak bawa jangka lukis, masih boleh tolong. Kalau masih terlupa nak buat pembaris tu, susah sikitlah. Itu tak dapat nak tolong lah. Itu susah sikitlah. Sebab itu keperluan wajib. Macam ini yang macam jangka lukis dengan protractor tadi, dia hanya bila perlukan topik-topik yang tertentu sahaja. Macam topik ni, topik sudut kan. Tapi pembaris dengan pensel wajib bawa sepanjang masa. Jadi kalau tak bawa pembaris, macam mana nak buat? Terutamanya kalau exam, peperiksaan. Jadi ni akan ditolak markah lah. Jadi kalau sepatutnya melukis ni, kalau dia dapat 3 markah, tolak 1 markah, tinggallah 2 markah. Kesiannya. Jadi kan kesian kan, rugi kan? Soalan mudah ini yang dipanggilkan kesilapan yang tak sepatutnya dilakukan. Betul. Yang buat ialah markah. Kalau dapat 84 markah, nak 85A. Alamak, yang satu markah tu satu markah sahaja. Ini akan membuatkan pelajar hilang markah di sini. Selalu macam itulah. Okey, saya nak tanya kepada murid kita, semua faham tak? Semua okey? Okey, baik, disebabkan anda semua okey, kita akan berehat seketika dan kita kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya dan juga Cikgu Farida. Subjek kita ataupun mata pelajaran kita pada hari ini iaitu Mathematic Stand. Dan sebelum ini Cikgu, kita dah belajar dah dua jenis teknik untuk satu tu untuk mencarikan pusat putaran. Yang lagi satu tu untuk carikan image daripada objek yang telah diputarkan sama ada
lawan jam ke arah lawan jam kan, Iko? Ya, betul. Okey, baiklah. Yang itu untuk apa yang saya belajar. Kita nak tanya pula kepada murid kita, apakah rumusan yang anda boleh berikan daripada penerokan kita hari ini? Cikgu, kita nak tanya siapa, Iko? Siapa yang rasa nak bagi pendapat? Fikri? Boleh bagi pendapat? Saya dapat faham dengan lagi mudah. Lepas tu cara dengan teknik yang cikgu ajar tu senang untuk dipraktikkan. Okey. Okey, terima kasih Fikri. Mungkin saya boleh tanyalah untuk setiap orang lah. Pastikan jawapan anda berbeza sikit, jangan bagi jawapan yang sama. Kita tanya pula Afiq. Okay. Afiq Nakib, ya. Apa yang saya dapat, kalau kita nak buat putaran, kita just boleh guna benda yang cikgu ajar tu je. Benda segi empat sama. Tu cari segi empat sama, tu dapat jawapan. Senang. Okey, terima kasih Nakib. Apa pula kata ataupun pendapat Wafi? Oh, Wafi dah. Oh, maaf ya, Fikri. Kalau cara untuk buat lukisan, lukisan of image tu memang senang sebab dia kira dan terbalikkan dekat titik tengah tu. Teknik tak senang dan mudah lah. Okey, terima kasih. Apa pula pendapat Fudail? Apa yang anda dapat daripada penerangan kita ini? Kita boleh buat untuk guna projector lah. Projector pun boleh juga buat dengan menggunakan teknik segi empat sama. Okey, terima kasih Fudail. Adam pula? Bagi saya, kaedah cikgu ajar ni, kira-kira petak apa semua ni, memang senang nak faham, mudah nak faham lah. Okey, terima kasih Adam. Dan yang terakhir sekali, Arif. Apa yang saya dapat, musa yang dari cikgu ajar tadi, saya dapat tahu macam mana benda ni boleh pergi alam jam ataupun arah jam macam tu lah. Teknik yang bagus lah. Teknik yang bagus lah. Adakah anda pernah menggunakan teknik ni sebelum ni? Belum. Memang pernah lah. Tajuk ni dia orang belum belajar, tapi saya ajar dia orang boleh faham, maksudnya dia orang faham. Maksudnya okey kan cikgu? Okey. Terima kasih banyak cikgu. Okey, apa pula rumusan cikgu daripada penerangan kita ini? Okey, jadi kita dah buat satu yang pertama tadi, cara mudah untuk menentukan pusat dan perihalkan putaran. Yeah. Yang kedua, kita dah lukis guna cara mudah juga untuk melukiskan imej. Jadi saya harap pelajar di luar sana, kalau nak guna cara yang saya buat ni, yeah, boleh digunakan. Lepas tu, jadi cuma ingat putaran, dia ada dua, sama ada lawan arah jam ataupun dia ikut arah jam dua. Okey, dia ada dua cara. Okey, sama ada ikut arah jam atau lawan arah jam. Dan bila 180 darjah, dia akan sama ada lawan arah jam atau ikut jam, dia akan sama. Image dia akan jadi sama. Ya? Yeah? Dia akan jadi macam ni. Image dia macam ni. Kalau dia ikut arah jam tu 180 darjah, kalau arah lawan jam pula dia masih 180 darjah, masih image yang sama. Untuk 180 darjah sama ada lawan jam atau ikut jam, image dia akan dapat sama. Yang berbeza hanya 90 darjah ikut jam, 90 darjah lawan jam. Maknanya kalau 90 darjah ikut jam, ikut arah jam tu adalah 270 lawan jam. Dia terbalik kan, cikgu? Ya, betul. Okey. Terima kasih, cikgu, atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian, iaitu Fikri, Nakib, Wafi, Fudail, Adam dan juga Arif. Tetapi sebelum tu, cikgu, mungkin saya pun nak bagi rumusan sikit kepada apa yang kita dah belajar ini. Okay. Mungkin cikgu boleh ujilah saya sama ada saya betul ke tak, cikgu. Yang pertama sekali, kita dah belajar teknik empat segi empat sama. Yeah, teknik segi empat sama, cikgu. Tapi baik, cikgu tak uji saya lah. Mungkin saya boleh tanya salah satu di antara anda yang ada dalam talian, mungkin anda boleh terangkan langkah-langkah untuk teknik empat segi sama. Siapa yang nak cuba jawab? Saya. Siapa tu? Saya tu siapa? Fudail. Fudail. Silakan, Fudail. Untuk teknik ni segi empat sama tu, cari objek di email dulu. Okey. Lepas tu, buat segi empat sama dan kira petak dia. Ya. Yeah. Yang buat tempat cik.
Lepas tu cari pepenjuru dan pindahkan pepenjuru tu yang kat tengah yang bertentangan. Betul ke Igu? Pepenjuru, okay, betul. Cari pepenjuru. Jadi pepenjuru tu apa? Kena cari dia punya pusat yang bertentangan pepenjuru. Okey. Lepas tu putaran sebagian ada minta lawan jam atau arah jam pada pusat tersebut. Okey. Okey, terima kasih Fudai. Saya rasa memang Fudai fahamlah apa yang kita dah terangkan hari ini. Dan seperti yang cikgu sebutkan tadi, ada tiga maklumat penting yang kita kena sebutkan apabila soalan tu menyatakan ataupun menyuruh anda untuk perihalkan pergerakan ataupun putaran tersebut. Apakah tiga maklumat penting yang anda kena tuliskan ataupun kena nyatakan? Siapa nak cuba jawab? Saya jawab boleh tu. Okey, Danish. Jadi kalau kita nak perihalkan suatu putaran tu, kita kena ada arah pusat dan sudut arah putaran tersebut. Ya, betul. Betul, Igu? Betul. Betul. Dan teknik kedua pula. Teknik kedua pula adalah teknik ataupun kaedah kira petak. Siapa boleh berikan langkah-langkah bagi teknik tersebut? Saya, Igu. Okay. Betul. Wafi. Ya, silakan Wafi. Mula-mula kalau kira petak ni, kita kena kira dulu berapa paksi X dengan paksi Y dia. Ya. Yeah. Lepas tu, daripada pusat tu, kita terbalikkan. Kalau paksi X tu 5, paksi Y dia 4, dia jadi paksi X pula 4, paksi Y pula 5. Lepas tu, dari dari pusat tu, kita kita ikut soalan. Dah ikut 90 darjah atau apa soalan terbagi. So kita ikut kita buat dia punya macam ni. Saya nampak ke? Okey. Lepas tu kita buat dia punya salah satu, kira kotak dia, ikut soalan dia apa dia bagi. Lepas tu kita buat salah satu titik sampai dapat balik bentuk yang sama macam soalan tadi. Okey. Jadi tertinggal satu, iaitu soalan tu menyebut sama ada lawan jam atau ikut jam. Itu penting tu. Baru boleh tahu dapat image yang tepat. Kalau tak tengok dia punya soalan ikut jam atau lawan jam, tak dapat image yang betul. Lagi itu satu penting. Benda penting ya. Ya, kena betul baca soalan dengan betul. Betul. Ya. Okey, lagi sekali terima kasih Cikgu Farida atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, juga kepada rakan-rakan kita yang ada dalam talian dan kepada mereka yang menonton sekarang. Terima kasih kerana menonton Teroka Didik TV KPM. Kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye.